Selamat datang di Berita Bola Bergambar. Silahkan tekan tombol lonceng, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan untuk membantu perkembangan channel ini. Persija Jakarta berhasil mengandaskan Arema FC dengan skor telak 2-0 dalam lanjutan pertandingan Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga. Bekasi, Minggu tanggal 12 Februari tahun 2022. Kemenangan Persija dibukukan oleh Hanif Syahbandi pada menit ke-36 melalui titik penalti. Pada menit ke-78 babak kedua, Michael Kermenik menggandakan keunggulan tuan rumah. Dengan kemenangan ini membuat Macan Kemayoran naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Persija memiliki nilai sama dengan PSM Makassar, namun unggul head-to-head. Laga Persija melawan Arema jadi laga debut bagi bintang baru Witan Sulaeman. Pemain yang sempat berkarir di Liga Slovakia ini beberapa kali menghadirkan ancaman ke gawang Arema FC. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.